Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Lukman Masudi. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada senantiasa sehat selalu. Dan alhamdulillah ya, bersyukur sekali, senang sekali ya, surat cinta yang ditunggu-tunggu dari Google AdSense ini sudah mendarat ya, atas nama Lukman Masudi ya. Nah teman-teman ya, menunggu ini rasanya sangat penantian yang panjang, penantian yang lama. Ya, dua kali saya meminta pengajuan karena yang pertama itu nggak sampai-sampai, makanya saya sempat mengajukan permintaan pengiriman ulang ya. Alhamdulillah ini sudah sampai, sudah mendarat di rumah, sudah saya terima. Belum saya buka isinya, baunya seger teman-teman ya. Buat teman-teman semua, terutama para YouTuber, YouTuber Indonesia, YouTuber Malaysia atau manapun, semangat selalu dalam berkarya, dalam bikin konten. Insya Allah hasil-hasilnya akan mengikuti ya. Saya doakan mudah-mudahan channel Anda segera dimonetisasi, subscribe-nya terus berkembang, terus bertambah, segera dimonetisasi dan segera juga mendapatkan surat dari Google AdSense mendarat di tempat Anda ya. Amin. Pokoknya semangat selalu teman-teman ya. Saya sendiri juga alhamdulillah ya, perkembangan channel saya juga dapat dikatakan luar biasa. Itu juga berkat support dari teman-teman semua, para penonton channel Lukman Masudi. Terima kasih sekali lagi. Sebetulnya ini adalah berkat Anda semuanya ya, bukan prestasi saya, tapi karena Anda semua. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Untuk para YouTuber, semangat selalu ya dalam bikin konten ya. Intinya buat Anda yang juga sedang menunggu surat dari Google AdSense ini, teman-teman, saran saya Anda bisa periksa atau konfirmasi ke kantor pos terdekat di kota Anda. Anda bisa tanyakan, dan sekaligus kalau memang belum ada, Anda mintalah nomor HP ke petugas kantor pos supaya Anda nggak perlu bolak-balik ya, riwa-riwi ya, bolak-balik ke kantor pos. Ya, seperti yang saya lakukan pertama kali saya datang ke kantor pos, saya minta nomor WA. Jadi untuk ngecek berikutnya tinggal tanya melalui WhatsApp. Ya, alhamdulillah ini sudah sampai. Itu ya, teman-teman. Bagi yang punya pertanyaan mengenai Google AdSense, ya, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bagikan pengalaman saya. Sukses selalu untuk teman-teman semua, untuk Anda semua ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan membuka isinya ini dulu teman-teman ya. Terima kasih semuanya.